Nah, pasang lampu tembak, ini hasilnya Mas Bro, hasilnya. Ini harga lampunya yang berapa ini Paman? 50-an Mas Bro. Ini yang standar. Kalau yang harga yang lebih mahal lagi itu kurang lebih di atas 100 seperti itu. Sendiri pakai baut teman-teman ya. Nah, kalau untuk harga lampu terserah daripada pihak konsumen itu sendiri mau pakai yang bagus atau yang standar-standar saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, biasanya kalau untuk mobil apa namanya? Mobil Carry Futura, kalau kita memasang lampu seperti ini cuman bisa terpasang 2, 4, 6, 7 teman-teman. Nah, oke. Hasilnya 7. Kalau di atasnya sendiri seperti ini. Oke. Okay. Ini untuk Carry Futura. Yes. Kalau yang ini model dulu juga sih sebenarnya, model dulu cuman dimodif lagi seperti itu teman-teman ya, dimodif lagi. Nah, ini buatan Barabai teman-teman ya, cuman kita modifikasi lagi, kita pasang lampu pulpo. Nah, kalau untuk harga lampu pulponya sendiri ini yang original teman-teman ya, dengan harga 200. Nah, lain halnya kalau yang biasa teman-teman. Nah, hampir sama yang di sana teman-teman. Kalau yang ini harganya ini di atas 100 sih sebenarnya. Di atas 100. Ini agak beda. Oke. Ini untuk mobil pickup pickup Carry Futura teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau yang ini ini yang KW sih sebenarnya, cuman kualitasnya tidak direkomend juga bagus ya. Nah, yang membedakan asli atau tidaknya yang ini teman-teman ya, dia ada tulisan Volvo-nya, terus sementara ini tidak ada teman-teman. Nah, ada tulisan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, Carry Futura. Keren. Lihat yang tadi. Nah, ini dia teman-teman. Ini bawaan aslinya, nanti kita modifikasi lagi jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Nah, keren. Lampu tembak Carry Futura. Ini sudah masang baknya, sudah terpasang. Ini rencana untuk muatan kayu, bisa juga untuk muatan kelapa sawit. Nah, untuk dalamnya sendiri, nah, sudah dikasih kayu, sudah dimodifikasi biar tidak penyok teman-teman. Nah, oke. Okay. Carry 1,5 atau Carry Futura. Keren.